dan jalur layang juga. Jangan lupa. Kapan lomba? Ditonton ya, tonton ya. Jangan lupa. Oke. Terima kasih ya. Dan kasih komen. Ya. Halo sobat YouTube. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun Jola, KD Channel. Saya berada di Kampung Muara Cipada, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ini ada pemasangan box kita di sini, sobat YouTube. Lokasi pemasangan saat ini berada di sisi jalan tol. Jalan tol Cipularang. Ini ada mak nih. Jadi pemasangan box girder ke-591. Nah, ini masih istirahat. Tapi barangkali sekedar informasi ya, bahwa ternyata untuk arah barat ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, box girdernya bertambah. Targetnya bertambah, yaitu bertambah 26 box girder. Jadi dari yang sebelumnya 638 menjadi 664. Ini berarti kalau box yang 591 ini terpasang, tadinya sisa 47 tambah 26 menjadi 73 box girder lagi yang akan dipasang. Jadi tambah jauh. Kalau tidak salah, nanti pemasangannya sampai di batas pemasangan dari casing yard 4 itu adalah di DK085. Kalau sebelumnya di 095 menjadi ke arah barat lagi, ke arah Jakarta, menjadi di DK085. Begitu sobat YouTube. Jadi bahwa sebelumnya terinformasi box girder di casting yard 4 itu target prefabrikasinya adalah 987. Dan per 17 Maret 2022 dari KCIC menginformasikan bahwa target bertambah 26 menjadi 1007 box girder untuk casting yard 4. Jadi 638 tambah 26, 664 ke barat. Kemudian ke timur tidak berubah, tetap seperti target sebelumnya, karena memang dia mentok di stasiun Tegaluar atau mentok di DK139 pada continuous beam yang menyeberang di Sungai Cinambo, yang melintas di Sungai Cinambo ke arah subgrade yang di depan stasiun Tegaluar. Begitu sobat YouTube. Mam, atunun, atunun. Bikin video. Video. Ya. Itu ya box girdernya ya. Oke sobat YouTube. Jadi ini arah Bandung ya. Ini ke arah Bandung. Ini maaf. Ini ke arah Bandung. Sementara yang ini ke arah Jakarta. Nah, arah Jakarta ini nanti mentok pada box girder ke-598
Jadi kalau ini 7 box kita lagi. 7 box kita lagi hingga subgrade 43A. Itu di sana sebelum outlet tunnel 9 masih ada 3 atau 4 jembatan. Jadi setelah selesai di subgrade 43A, ada lagi pemasangan box feeder di bridge. Bridge yang box feedernya terdiri dari 5, 4, dan 5. Nah, barangkali itu informasinya ya. Matur nuwun, Mangga. Ya. Nah, saya mau permisi dulu ya Sobat YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuh anak-anak lagi main bola, katanya ada pertandingan ya di Muara Cipada, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Inilah daerah pegunungan di sini ya Sobat YouTube. Jadi ketika ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ya memang melintasi gunung, ya melintasi gunung dan jalur layang juga. Jangan lupa. Kapan lomba? Ditonton ya, tonton ya. Jangan lupa subscribe, dan like. Oke, terima kasih ya. Dan kasih komen. Ya. Abang ya tuh.